Selamat petang, nama saya Babra, saya dari Sabah. Saya nak tanya, kenapa orang Islam dia tak boleh pegang anjing? Dan seterusnya, haiwan apa lagi yang orang Muslim dia tidak boleh pegang? Thank you. Okay. Yang ni kena dengar. Okay. Ada soalan? Kena dengar elok-elok. Orang Islam dia bukan tak boleh pegang anjing. Cuma kalau dia pegang anjing, ada di dalam pandangan ulama-ulama Islam ini yang menyuruh dia basuh. Adakah orang Islam ni dia benci anjing? Tak. Di dalam Al-Quran ada cerita, siapa baca Quran, dia ada surah Al-Kahfi. Cerita tentang the cave. Cerita tentang gua. Dalam cerita tu dia cerita ada satu group of people, orang zaman dulu, mereka lari daripada pemerintah mereka yang jahat, zalim. Mereka lari bersama dengan seekor anjing. Anjing one of their friends from their group. So orang Islam tak membenci anjing. Dalam hadis Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menceritakan satu orang pelacur, sex worker, dia telah diampunkan oleh Tuhan, forgive by God. Sebab apa? Forgiven by God. Sebab apa? Kerana dia telah memberi minum seekor anjing yang dahaga, yang hampir mati. Di dalam hadis, buku hadis tu dia panggil hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari. So dia bagi, Nabi kita faghafara laha. Allah telah ampunkan dia sebab dia ada simpati kepada anjing tu. Di dalam Quran juga ada bab dia panggil anjing yang mukallibin, al-muallam, anjing yang diajar untuk memburu. So orang Islam boleh ada anjing untuk pergi memburu. Okey. Cuma apa yang Islam tak benarkan tentang anjing ini? Yang dia tak benarkan, satu ialah tidak ada anjing dalam rumah. Tak boleh. Demikian di dalam hadis Nabi. Ulama-ulama Islam, Muslim scholars, mereka cari apa dia sebab hal itu tidak dibenarkan. Kerana di dalam Islam ini tidak ada satu perkara yang Nabi bagi arahan untuk kita buat tak ada kebaikan dia. Mesti there are something. Why? Mereka kata kerana sometimes buka anjing ini dia menghalang hospitality. Tetamu datang, dia salak, ada orang takut anjing, ada orang tak biasa dengan anjing. Sedangkan Islam menggalakkan hospitality, menggalakkan kedatangan tetamu. Jadi, satu. Yang kedua, Nabi SAW suruh kalau anjing jilat dibasuh 7 times, 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air tanah. Basuh dengan air tanah, kemudian basuh dengan lagi 6 kali dengan air biasa. Kalau anjing jilat. Dulu-dulu, 1400 years ago, 1400 tahun yang dulu, arahan itu diberikan, belum ada kemajuan saintifik. Orang tak tahu kenapa. Tapi sekarang sudah ada kemajuan saintifik, maka orang tahu, anjing dia membawa virus pada air liur dia. Virus itu yang dapat menghalang, yang berkesan untuk menghapuskan virus itu ialah air tanah, ataupun tanah. Itu ada study yang dibuat, ada thesis master pun yang dibuat dalam hal itu. Jadi, kalau anjing jilat bekas, orang Islam dia nak kena basuh. So, jadi susah sikit. So, kalau dia jilat, dia nak elakkan virus itu. Dia nak elaknya.
Adakah bererti orang Islam kalau jumpa anjing maka katok anjing bagi mati? Tak. Dia boleh bagi makan anjing, dia boleh gunakan anjing untuk jaga rumah dia, tapi dia tak boleh masukkan anjing dalam rumah dia sehingga terganggu nanti kedatangan tetamu-tetamu dia. Dan juga virus itu tidak sihat, not healthy, maka dia tak benarkan. Are you okay with that? Okay, ya? Yeah?